Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Okey, sambungan daripada video yang pertama hari itu. Hari itu pada 30 Jun 2021 saya telah dimasukkan ke hospital, ke ward hospital KPJ Shah Alam, masalah batu karang. Dan pada 1 Julai 2021 saya telah dirawat di sini di hospital KPJ oleh Dr. Mahir untuk keluarkan batu karang. Dan juga selepas dikeluarkan batu, dia masukkan tiub ni dimasukkan tiub ni daripada buah pinggang sampailah ke saluran kencing saya untuk membantu melancarkan air kencing tu keluar, dan juga untuk bantu cepatkan suruh bengkak pada buah pinggang dan juga saluran kencing. Jadi tiub ini dimasukkan pada 30 Jun 2021 dan hari ini 7 Julai, lebih kurang seminggu selepas dimasukkan. Hari ini 7 Julai saya appointment dengan doktor untuk datang untuk keluarkan tiub ni. So alhamdulillah pada jam lebih kurang 10:30 tadi dah berjaya keluarkan tiub ni daripada saluran kencing saya. Dan kalau tanya bab sakit ke apa ke, adalah sikit kan untuk keluarkan ni daripada saluran kencing. Jadi itu saja yang saya nak laporkan. Hari ini 7 Julai 2021 proses untuk keluarkan tiub daripada saluran kencing saya dah pun selesai, dah pun berjaya, alhamdulillah. Jadi kalau ada sesiapa yang ada masalah batu karang, inginkan knowledge tentang proses rawatan dia macam mana macam mana, anda bolehlah hubungi saya untuk bantu dari segi pengalaman saya kongsikan dengan anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.